Lagu siapa ini? Lagu siapa ini? Kita mau begitu. So, kita teruskan. Halo guys, welcome to my channel Rexlin Apli Production guys. Oke, kembali lagi bersama saya. Oke guys, kali ini saya mau buat lagi satu video reaction yang bertajuk Takkan Sama daripada Baba Hasbi. Jadi guys, di sini lagu ini adalah request untuk buat reaction. Jadi kali ini saya akan reklah. Jadi dengan tanpa buang masa, kita teruskan untuk baca description dia sikit-sikit untuk menerangkan lebih lanjut tentang channel dia nih. Jadi, let's go. Oke guys, di sini saya cek tajuk Takkan Sama, lirik dinyanyikan oleh Baba Hasbi, maybe Liana dan Afifa. So, beat JP Production. Audio visual dia oleh Baba Hasbi sendirilah. Dan juga kamu boleh follow dorang punya nulah di sini link-link description ni. Dan dia cakap di sini paling last love song move on maybe Lina, Afifa, Baba Hasbi Takkan Sama. Okay, so yang lain tu kamu boleh baca lah. Jadi guys, tanpa buang masa, let's. Okay, dia punya intro pun mantap guys, ala-ala macam kafela begitu. So memang terbaik lah. Takkan pernah wow ada lagi sepertimu. Pertama dia punya hook ni diambil oleh si Mebiliana. So memang terbaik lah si Baba atur strategi dia untuk dia punya lagu ni. So memang mantap, kita teruskan. Takkan pernah lagi wujud kedua. Not now, memoryku mute now. Notifonku tidak yeah. Lagi kau di sisiku. Baru aku tahu tingginya ego ku. Bos aku harap tembus. Not setiap wordku yang halus. Harap ku buka bukan tolak lupus. Gas ku melurut-lurut nah aku bersejauh. Bisa tuh dimenanggap aku rakus. Bukan kata-kata walau bukan bahas. No bukan please bila damai. Mantap. Guess on dalam miss aku clown senyum sendiri. Expectation like peti jari make rotation. Wow. Di sini saya nampak dia bilang rotation, tension dan juga dimension. Wow, dia punya rhyme punchline tuh situ memang mantap si Baba. So memang cun lah. Tahniah lah brother. Okay, telah menjayakan lagu-lagu begini. Aku enggak mau komen banyak tentang lagu ini. Dia lagu ini memang best. Cuma saya mau komen sedikit Saya mau komen sedikit tentang dia punya sound lah. Dia punya sound saya sudah bagi kuat di sini ada kurang sedikit. Kadang kalau saya dengar kadang kuat suara, kuat music. Kadang kuat suara, kadang kuat music. Jadi kalau di produce lagu ini, next time kalau macam mau buat lagu lagi, harap kasih produce tuh lagi cantik, kasih mantap lagi. So kita teruskan. Oh ya, saya cakap begitu, saya komen ikhlas untuk kepada dia punya mix and master lah, supaya nanti kalau orang dengar, orang kan macam lagu siapa ini? Lagu siapa ini? Kita mau begitu. So, kita teruskan. Kupikir ku takkan bersedih. Wow. Bila kau tiada di sisi. Namun bila kau pergi. Tinggal sendiri. Okay, kalau di sini komen saya memang terbaik. Bila si Baba tu habis rap. Tiba-tiba masuk pula pergi second hook kepada si Afifa. So dia ada buat kelainan dalam lagu tu. Dan juga suara dia pun cantik macam ala-ala Najwa begitu. Najwa-Najwa Latif. So kita teruskan. Oh, orang putih. Cool 9% salah tidak mention. Aku take all the blame macam aku mesin. Sedang dalam mission. Wow. Memang momen itu kill. Hampir diri ku psycho. Tidak boleh get back score. Wow.
Bilangnya memang momen itu kyo hampir diriku psycho, tolong boleh get back, tapi tertutup pula. So lagu ni punchline si Baba ni memang terbaik lah. Dan kalau bagi saya lah, lagu ni memang cun, memang mantap. Totally fiasco. If anybody to your real goal, yeah. I'll start spin like the troll. Alligator ready to kill alligator. Feel it tanpa ukur. Takkan pernah. Oke guys, baru saya perasan di sini. Kalau saya nampak dia punya background video lirik ni, dia ala-ala anime, gitu macam. Bukan anime lah, memang anime, ala-ala lah, memang ala-ala anime lah. Jadi kalau kamu pernah, kalau orang-orang tahun orang-orang 90-an, kalau kamu pernah beli buku 50 sen yang kartun-kartun dulu tuh, bila kau buka begini, setiap dia punya anime itu ada tulisan-tulisan yang bergerak-gerak lah macam nih, maksudnya macam bercakap-cakap tuh, dia terangkan penjelasan dia punya. Jadi memang kreatif, dia punya editing video dalam lirik nih kreatif, cuma kekurangan dia adalah sedikit dia buat bentuk handphone. Kenapa dia tidak buat bentuk besar? Kalau saya lah. Tapi mantap, bilang orang janji kita paham. So kita teruskan. Ada lagi sepertimu, takkan pernah. Ya satu lagi, untuk lagu nih takkan sama. Dia bilang takkan sama. Sebab aku pun tengok dia punya lirik, takkan pernah ada lagi sepertimu dan takkan pernah lagi wujud keduamu. Betul. Maksudnya setiap orang nih, perwatakan dia berbeza-beza. Kalau kita rasa ini kita selesa, kadang satu kita tidak selesa. Kalau kita rasa ini baik, satu mungkin ada lagi lebih baik. Jadi kita boleh pakaikan kepada sahabat ataupun dalam percintaan. Tapi kalau di sini saya nampak dia menunjukkan kepada kuat, kepada percintaan. So memang terbaiklah lagu nih. Lagi wujud keduamu. Wow, mantap. Oke guys, itu saja video reaction saya pada hari ini yang bertajuk Takkan Sama daripada Baba Hasbi, Maybe Liana dan juga Afifa. So memang terbaik lah lagu ini, memang mantap. Apa yang saya komen-komen sedikit di video itu adalah komen saya secara ikhlas. Sebab kalau saya tidak komen secara ikhlas, mungkin kita tidak akan tahu apa kita punya kekurangan dalam segi creativity. Macam saya pun, saya ada kekurangan dari segi Oke guys, itu saja video reaction saya pada hari ini yang bertajuk Takkan Sama daripada Baba Hasbi dan juga Maybe Liana dan Afifa. So apa-apa komen saya tentang lagu itu adalah secara ikhlas, sebab untuk meningkatkan lagi creativity kita, dan saya pun ada kekurangan dalam creativity dalam segi audio ataupun juga buat video. So lagu ini kalau saya bagi memang terbaik lah, memang kalau boleh katakan mantap dan juga cantik. Dia punya susunan punchline, rhyme dan juga dia punya penulisan desain pun bagus. Dan kalau korang mau dengar lagu ni, kamu bolehlah klik ataupun type di sana DJ Baba Hasbi, dia punya channel YouTube. So kamu akan nampaklah lagu dia Takkan Sama, dan saya akan letak juga lagu ni di link description YouTube saya supaya kamu boleh dengar lagu dia. So guys, itu saja dari saya pada hari ini, dan jangan lupa like, share dan subscribe, dan itu saja. Let's